Nah, ini stay. Ya, ini. Android itu mana nanti jatuh, ini pun terus ini. Aku bisa ini. Tak boleh coba tipak ya. Ini cuma tipak lah. Tahu. Ini mah, itu. Ini fit, susah timbang. Fit. Fit. Fit, morning. Sepak bola sini. Punya homestay dekat Pulau Jeju, Korea. Dekat bawah ni penuh dengan ladang limau. Dia ada sediakan janggul juga supaya kita boleh menyepak bola. Nak tengok ladang limau dekat belakang ni. Dekat belakang ni penuh dengan ladang limau. Limau apa? Limau Mandarin ke? Limau, limau Jeju. Mandarin. Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat sekitar homestay kita. Okay, ni kita punya homestay. Apa namanya? Entahlah. Ha, tu dalam bahasa Korea tu. Kalau ikut signboard yang bahasa Inggeris tu, dia tulis pension lah. Okay, penuh dengan pokok limau dekat bawah homestay ni. So kejap lagi kita akan pergi ke Jeju City. Untuk dekat homestay ni kita stay 2 malam je. Malam semalam dengan malam hari ni. So lepas ni kita akan ke Jeju City, yang agak jauh daripada sini. Nah, ni kita punya kereta sewa yang kita sewa sepanjang berada di Pulau Jeju. Okay, kalau perasan dekat sini penuh dengan ladang limau. Ladang harimau. Besar-besar limau dia nampak. Keliling ni penuh. Ni semua sampai belakang ni semua ladang limau. Ladang rimaunya. Itu restoran. Tak tahu restoran apa. Tak halal kot. Kita pergi restoran yang halal je semalam tu. Okay, inilah persekitaran di bawah kita punya homestay. Homestay 3 tingkat. Kita tengok homestay ni, kita duduk dekat tingkat 2. Okey, ni keliling ni semua ladang harimau. Ladang harimau. Buah dia boleh tahan besar-besar lah. Semua ladang limau ni. Keliling ni semua ladang limau Gongsi Fat Choy. Belakang tu mungkin hutan. Ini bangunan homestay kita untuk 2 malam. Lepas ni kita akan ke Jeju City untuk aktiviti lain ikut plan kita.
Ini budak yang pakai jaket Liverpool, Jurgen Klopp. Itu budak yang sedang menyepak bola di bawah pokok limau. Okey, kita tengok jalan di sekitar depan abang, homestay ni. Bebek kereta. Betul-betul dekat tepi jalan besar. Ni junction. Dekat depan tu dia punya town dia. Apa nama town dia pun tak ingat. Ni jalan besar dia lah. Di tengah jalan ni. Ni kita punya homestay ni. Pension. Ni untuk orang pension je boleh duduk sini. Ni pandangan dari jarak yang agak jauh untuk kita punya homestay tu. Kita punya tingkat 2 sana. 3 tingkat sebenarnya. Kita duduk tingkat 2. Abang. Peace, Yau. Cuaca malam tadi dekat sini kosong darjah Celsius. Hari sebelumnya 4 ke 6 darjah Celsius. Tapi malam tadi kosong darjah Celsius. Bermakna sejuk beku. Tak basah. Kita dekat tepi jalan besar. Abang ada nak mengatakan sesuatu kepada peminat? Macam sama hari raya ke? Kongsi Pak Choi. Hai. Saya macam pakai filter. Macam pakai filter. Mana ada filter ni? Original handsome. Dia semula jadi handsome, tak ada filter. Very cold. 0°C. Di sini. Ni ada orang Korea ni. Kita tengok. Dia sedang menunggu bas ataupun menunggu teksi. Ataupun menunggu Grab. Bagaikan menunggu Grab yang tak kunjung tiba. Kita tengah bersiap-siap. Dekat sini sekarang pukul berapa bang? Kita kat sini lambat sejam daripada waktu Malaysia. Sekarang pukul apa? Abang punya waktu Malaysia ke apa? Sekarang 9.42. Ni memang waktu Korea? Waktu Malaysia. Waktu Malaysia. Maknanya sekarang kita dekat sini pukul? 9.42. Okay, sekarang kita 9.42 dekat sini. Dekat Malaysia 8.42 kan? Ha, dekat sini lewat. Lewat sejam. Sini lewat tu Korea. Okay, ni kita punya homestay. Sebentar lagi kita akan meninggalkan homestay ni. Kita akan menuju ke tempat lain untuk malam berikutnya. Dan kita akan pulang ke tanah air pada hari Sabtu malam. Setelah 5 hari 4 malam di bumi Korea. Bumi K-pop. So, apa lagi yang nak tunjuk kat sini? Kita tunjuk tiang elektrik ni okey juga. Lawa kot. Ini tiang elektrik dekat Jeju Island. Elektrik je. So, pemanduan dekat sini semua di sebelah kiri. So, hari pertama tu memang janggal lah untuk kita drive. Kita drive kereta ni. Ni kereta sewa kita. Ini kunci kereta. Kereta K5. Ya. Kia K5 tu? Ya. Pemanduan semua di sebelah kiri. Very cool. Ni kelapa sawit ke, dek? Abang nak jaga ke?
Saya mula dengan kaki kiri ni. Okey, kanan. Tani ya. Olympiakos. Wow. Okeylah, kita stop dulu live. Sambung nanti untuk aktiviti lain. Bye dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.